Kawin tangkap atau kawin paksa kembali terjadi di Desa Wahimangura, Kecamatan Wewawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana seorang anak perempuan diambil secara paksa oleh sekelompok orang untuk dijadikan istri. Kejadian penangkapan ini terjadi di simpang pertigaan Kalembuweri, Jalur Tanah Teki, dan Jalur Rara, Desa Wahimangura, Kecamatan Wewawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, terjadi sekitar pukul 11 WITA. Sang gadis yang berdiri di samping sepeda motornya tiba-tiba ditangkap dari arah belakang oleh tiga orang laki-laki. Saat itu ada seorang perempuan yang ikut dalam kelompok itu. Berdasarkan pengakuan dari salah satu warga sekitar, tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa sekelompok masyarakat sudah menunggu di lokasi dari jam 8 pagi. Sekitar jam 10-an muncul motor bebek berwarna biru yang diduga motor ojek yang muat penumpang seorang gadis. Sang pengendara motor berhenti untuk beli rokok dan sang gadis yang sedang menunggu tiba-tiba diangkat oleh sekelompok pemuda yang sudah menunggu dari pagi tersebut, lalu menggendong gadis tersebut membawanya ke mobil pick-up yang sudah menunggu, ungkapnya. Pada saat pengendara motor beli rokok, gadis itu diambil paksa oleh sekelompok anak muda dan dimuat di mobil pick-up yang sudah menanti. Anak gadis itu berteriak, "Mama tolong, Mama tolong," sambil menangis, ungkap warga yang melihat. Terdengar suara sang gadis berteriak saat ia ditangkap. Selanjutnya, sang gadis kemudian muat ke atas mobil pick-up warna hitam yang sudah menanti di tepi jalan. Tampak banyak lelaki lain yang kemudian ikut menumpang pick-up. Saat pick-up bergegas meninggalkan tempat, terdengar suara teriakan dari kaum laki-laki. Ada pula pemotor yang sebelumnya memarkir kendaraan di tepi jalan langsung mengikuti mobil pick-up yang bergegas meninggalkan lokasi. Informasi yang diperoleh Media Galeri Sumba, masyarakat setempat mengatakan bahwa mobil pick-up yang membawa lari gadis menuju Desa Waikura dengan masyarakat Sumba Barat Daya. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya NTT memberikan penanganan dan perhatian khusus terhadap kasus ini sehingga segera diproses dan tidak berlanjut semua perempuan Sumba Barat Daya. Semoga video sangat bermanfaat. Dan supaya anak muda khususnya Sumba Barat Daya tidak melakukan kawin paksa anak orang.